Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Qala muslim rahimahullahu ta'ala wa ana manafa'an fi ulumi fi darini amin. Wa hasbu ma yu'lamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma wa fi jawabi kaifa zaidun qul danif fa zaidun nistugniya anhu iz urif. Wa hazbuma dan bermula membuang ma yu'lamu sesuatu yang diketahui jaizun itu boleh. Kama taqulu sebagaimana engkau katakan Zaidun ba'da man indakuma. Zaidun ada yang dibuang setelah ya, perkataan man indakuma, siapa orang di sisi kamu berdua. Jawabannya Zaidun. Wa fi jawabi kaifa Zaidun, dan pada jawaban kaifa Zaidun qul, ya, katakanlah danif. Fa Zaidun, maka bermula la Zaidun ustugniya, terkaya ya anhu daripada, terkaya daripadanya iz urif, ketika diketahui. Kaya maksudnya cukup. Jadi lafaz hasbu itu mubtada, hasbu mudhaf ma mudhaf ilaih, si mausul yu'zab, yu'lamu fi'il mudhari majhul, naibul fa'alnya dhamirun mustatirun fi jawazan taqdiruhu huwa ya'udu alama. Jaizun khabar mubtada hasbu kama jar majhul taqulu fi'il mudhari halnya domir mustatin fi jawaz fi ujuban takdiru anta Zaidun. Murad apa takulu ya, apa makul, makul kau takulu ba'da ya, zorob ba'da mudab man indakuma murad apa mudab ilaih, ya, siapa orang di sisi kamu berdua. Jawabannya adalah Zaidun. Jadi boleh tuh mengatakan Zaidun aja. Nah, wa hazfu ma yu'lamu jaizun. Ya, membuang sesuatu yang sudah diketahui, yang diketahui itu boleh. Jadi dibuang tuh man indakuma, tinggal Zaidun doang. Siapa orang bersama kamu berdua? Zaidun. Jadi ngomongnya Zaidun aja, boleh. Enggak pakai dikata lagi, ya. Enggak dihalu dengan kata-kata yang lain lagi, langsung Zaidun aja boleh. Karena udah paham, udah diketahui. Wa fi jawabi jar majrur. Jawabi mudhaf kaifa Zaidun murad lafaz mudhaf ilaih. Qul fil amr radif maqul qaul. Fa Zaidun, maka bermula fa Zaidun ustugniya anhu, ya, terkaya cukup ya daripadanya iz urib, karena sudah diketahui. Ya. Zaidun danib ya. Danib. Kemana Zaid? Danib. Ya. Sakit. Ya. Enggak pakai Zaidun danib, enggak pakai gitu lah. Ya. Zaidun danib ya. Itu kan ribet ya. Kemana Zaid? Ya. Kamu, saya tanya kemana kamu, kemana Zaid? Jawaban kamu Zaidun danib. Lama enggak tuh? Lama, ribet. Langsung aja, kemana Zaid? Sakit. Simple ya. Itu tadi wahazfuma yu'lamu jaizun. Wahazfuma yu'lamu jaizun, boleh dibuang. Yuzafu kullun minal mubtada'i wal khabari izadalla alaih dalilun.
dibuang akan tiap-tiap daripada mubtada dan khabar apabila menunjuki atasnya oleh dalil. Jawazan al-qarana boleh, aujuban atau wajib. Fa zakara, maka ia sebutkan fi hadainil baitaini, pada dua ini bait, al-hazba akan buang, jawazan hal keadaannya boleh. Fa misalu azbil khabari, maka bermula misal buang khabar, ay qala, yaitu bahwa dikatakan man indakuma, siapa orang di sisi kamu berdua. Fatakul, maka engkau katakan Zaidun, Zaid. Jadi kita enggak bilang lagi indana Zaidun, enggak bilang begitu. Jadi kita langsung jawab aja Zaidun. At-taqdir, takdirnya Zaidun indana. Ya. Zaidun indana. Ya. Zaidun indana. Kita bilang begitu. Zaidun indana. Ya. Zaidun indana. Enggak bilang begitu kita. Ribet, langsung aja Zaidun. Ya. Wa misal, dan misalnya fi ra'yi, pada satu pendapat kharajtu fa idzan sab'u, aku keluar maka tiba-tiba ada hewan buas. At-taqdir, takdirnya fa idzan sab'u hadirun, tiba-tiba ada binatang buas hadir. Qala syair, berkata oleh syair, nahnu bima indana wa anta bima indaka radin. Warra'yu mukhtalifun. At-takdir, takdirnya nahnu bima'indana radun. Nahnu bima'indana radun. Ya. Kami, nahnu bima'indana, dengan apa yang ada di sisi kami. Wa anta, dan engkau, bima'indaka, dengan apa yang ada di sisi engkau, radin, ridha. Warra'yu mukhtalifun, dan pendapat itu, ya, atau keyakinan kita mukhtalif pun berbeda. Jadi ada takdir kitanya dibuang. Ya apa? Antum a'maluna antum a'maluna lana a'maluna, ya. Antum a'malukum. Nahnu a'maluna. Kamu amalan kamu, saya amalan saya. Toko bahasa agama, lakum dinukum waliyadin. Atau ini nahnu bima indaka indana wa anta bima indaka radin warra'yu mukhtalifun. Ya, takdirnya nahnu bima indana radu. Wa misalu hasbil mubtada'i, misal buang mubtada, ayu qala, bahwa dikatakan kaifa Zaidun. Fatakul, maka engkau katakan sahihun, ay huwa sahih, dia sehat. Kita bilang sahihun, sahih, sehat. Kita enggak pakai huwa sahihun, enggak, langsung aja sahih, sehat. Wa in syi'ta sarrahta bi kulli wahidin minhuma faqulta Zaidun indana wa huwa sahihun. Dan jika engkau kehendaki, maka engkau jelaskan dengan setiap satu daripada keduanya, maka engkau katakan Zaidun indana wa huwa sahihun. Ini kan lama kalau begini. Ya. Langsung aja. Ya. Sahih. Wa in syi'ta, dan jika engkau kehendaki, sarrahta, maka engkau jelaskan. Wa misluhu, dan misalnya itu qaulu ta'ala bin ta'ala man 'amila shalihan fa li nafsihi wa man asa'a fa 'alayha. Siapa yang beramal saleh maka untuk dirinya, siapa yang beramal jahat maka ya untuk dirinya juga. Ai man 'amila shalihan fa 'amaluhu fa li nafsihi. Li nafsi wa man asafa isa'uhu 'alaiha. Siapa yang beramal soleh maka amalnya untuk dirinya, dan siapa yang beramal buruk maka keburukan akan menimpa terhadap dirinya. Siapa yang beramal soleh maka
amalnya untuk dirinya. Jadi orang yang beramal soleh bakal dapat ya hadiah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu dia akan dapat pahala dan akan dapat kebahagiaan Allah janjiin. Ya. Man 'amila shalihan fali nafsihi wa man asaa'a fa 'alaiha. Wa man asaa'a fa isaa'atuhu 'alaiha. Siapa yang berbuat jahat, maka kejahatan akan menimpa dirinya. Jadi kalau begitu ada orang berbuat jahat sama kita, enggak usah dibalas. Kenapa? Entar juga kejahatan akan menimpa dirinya sendiri. Ya. Kejahatan akan menimpa dirinya sendiri. Nah, orang bodoh, malas belajar, malas, entar kemalasannya akan menimpa dirinya sendiri. Disuruh ngaji enggak mau, disuruh belajar enggak mau, entar menimpa dirinya sendiri. Nanti dia akan hidup susah. Itu siapa yang kerja susah? Kebodohannya sendiri, kemalasannya sendiri, perbuatannya sendiri. Nah, kalau kalian seperti itu nanti begitu. Secara zahirnya gitu ya. Makanya jaga diri kita dari sekarang. Dengan apa? Rajin belajar. Ya, kalau sekarang kamu malas, siap-siap nanti hidupnya susah. Jangan salahkan siapa-siapa. Fala talumannaka ila nafsaka. Jangan kamu cela. Kecuali diri kamu sendiri yang kamu cela. Ya. Ini boleh kamu direkam, direkam. Kamu rekam. Ini penting, boleh diapalin nih. Man amila salihan fali nafsi wa man asafa 'alaiha. Tafsirnya, man amila salihan fa'amaluhu li nafsi wa man asa fa isatuhu 'alaiha. Menjadi ingat-ingatan. Jadi kalau kamu entar ya dulu malas-malas ya itu berbuat jahat kepada diri kamu sendiri tuh. Malas-malas, orang-orang belajar kamu enggak belajar, orang-orang ngapalin kamu ngapalin. Tidur aja. Main aja. Ya. Entar susah dirinya. Jangan salahin siapa-siapa. Salahin diri kamu sendiri. Jangan sampai terlambat. Jangan sampai terlambat. Dari sekarang. Dari sekarang. Dari sekarang. Masih mau begini terus? Loh. Masih mau begini terus? Dari sekarang. Dari sekarang. Dari sekarang berubah. Dari sekarang. Ini hikmahnya begitu ya. Cari hikmahnya. Ambil hikmahnya. Apalagi ngaji dari jauh, kita main-main, jangan sampai, jangan sampai, jangan sampai. Khilal dikatakan waqad yuhzaful juz'ani, kadang dibuang dua bagian, a'ni al-mubtada wal khabaru. Dibuang mubtadanya, dibuang khabarnya, dibuang. Jadi mubtadanya dibuang, khabarnya dibuang, lidalalati alaihima, karena ada petunjuk atas keduanya. Ada petunjuk enggak apa-apa, dibuang sepanjang ada petunjuk. Likahuli ta'ala, karena ada firman Allah ta'ala, walla iya isna minal mahidi min nisaikum inirtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashurin walla ilam yahidna lam yahidna walla iya isna minal mahidi min nisaikum. Dan perempuan-perempuan yang putus daripada haidnya, minisaikum, perempuan-perempuan yang putus daripada haidnya, daripada istri-istri perempuan-perempuan kamu, istri-istri kamu, inirtabtum, jika kamu ragu, fa'idatuhuna, maka iddah mereka adalah salah satu asyurin, 3 bulan. Wallahi lam ya'idna, dan wallahi lam ya'idna, dan perempuan-perempuan yang tidak haid. Ai fa'idatuhuna salah satu asyur, maka idah mereka itu 3 bulan. Ya, idah mereka 3 bulan. Fa uzibal mubtada wal khabar, maka dibuang mubtada dan khabar. Wa huwa fa'idatuhuna salah satu asyurin, idah mereka 3 bulan. Ya. Ini dibuang mubtada, dibuang khabar.
Ya. Jadi mubtadanya dibuang, khobarnya dibuang. Fa'idatuhunna salah satu ashurin. Lidilalati atau lidalalati qoblahum alaih. Karena menunjuki apa yang sebelumnya atasnya. Wa innama uzifa anyasanya dibuang mubtada khobar liuku'ihima mauki'a mufradin. Karena jatuh keduanya di tempat mufrad. Wa zuhiru yang zuhir annal ma'zufa bahwasanya dibuang itu mufrad, mufrad. Mutakdiru takdirnya wala ilam ya'idna kazalika. Ya, wallahi lam ya'idna kadzalika. Wa qawlu dan perkataannya wallahi lam ya'idna ma'tufun ma'tuf ala wallahi ya'idna ya'isna. Ya. Wal aula yang lebih utama ayyumassala binawi qaulika bahwa dimisalkan dengan seperti perkataan kau. Na'am fi jawabi ya. Pada jawaban Zaidun qa'imun idh taqdiru karena takdirnya na'am Zaidun qa'imun. Takdirnya na'am Zaidun qa'imun. Langsung bilang aja na'am. Zaidun qa'imun, apakah Zaid berdiri? Na'am. Jawaban kita na'am. Singkat aja na'am. Enggak kayak kita bilang begini, na'am Zaidun qa'imun, lama. Apakah Zaidun berdiri? Na'am Zaidun qa'imun, lama. Langsung aja, na'am. Udah makan belum? Udah. Ya, enggak usah bilang, saya udah makan. Lama. Wallahu a'lam bishawab.